Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan unboxing paket ini diantar oleh Entar aja ya. Ini orderan dari Shopee. Ya, ini cukup jarang sih Shopee diantar Entar aja. Biasanya ngoyo pakai Shopee Express yang ya begitulah. Oke, jadi ini saya pesan 3 buah baju koko ya. Ini packingnya aspek sih sepertinya. Ya udahlah, kita mulai unboxing dulu paketnya ya. Dia paketnya seperti ini. Kemasan luarnya ya memang cuman baju sih, jadi nggak perlu terlalu kayak pakai bubble wrap, pakai kerdus itu nggak perlu, karena ya baju nggak perlu di bubble wrap juga ya. Jadi ini kita mulai aja unboxing paketnya. Jadi saya pesan 3 warna ya, warna navy, warna hitam dan abu-abu kalau nggak salah. Jadi kita cek aja dulu. Saya pesan 3 buah. Nah ini ya, ini isi paketnya. 3 buah saya pesan yang ukurannya X3L. Nah ini di sini semua sama X3L. Jadi ini yang abu-abu, ini yang biru dan ini yang hitam. Jadi cek ya. Kita akan cek dulu kainnya seperti apa. Kita buka salah satu. Ini kita buka yang abu-abu. Nah, ini bisa kita cek ya. Kayaknya cukup halus sih. Katun mungkin. Tapi ya di sini apakah ada keterangan lebih detail dan lebih lanjutnya tentang bahan? Enggak ada sih. Jadi ini hanya keterangan ini aja. Modelnya seperti ini. Di dalamnya ini ada dikasih kardus ya. Sini untuk ukuran yang X3L. Lumayan besar. Ya, kita coba aja dulu ya. Tes dengan badan saya yang cukup lebar, apakah cukup bisa dipakai ukuran yang X3L. Jadi ini yang lengan pendek ya. Jadi saya pesan yang lengan pendek. Ini kita buka dulu kancingnya. Untuk harga, oh ya, 2 point harga ya, ini harganya nggak sampai 60.000, kalau nggak salah 40 atau 50 berapa gitu ya. Dan ya kayaknya cukup dingin sih, tapi mungkin perlu ini ya, perlu rangkep dalam karena tidak kurang tebal. Mungkin kalau pas lagi keringetan ya terawang, singlet di dalam kelihatan. Ini kita coba dulu, kita pakai yang X3L. Oke, jadi ya ini mungkin terlihat ngapret sekali karena saya pakai 2 rangkap baju. Tapi kalau cuma 1 rangkap atau kaos dalam, ini untuk ukuran X3L cukup longgar. Ini juga tidak terasa ada yang mengganjal di sebelah sini. Jadi secara umum ini oke ya, bajunya yang bisa dibeli. Nanti kalau Anda ingin berminat atau ingin check out baju ini, ya PC aja nanti saya kasih linknya. Sekian video unboxing dan testing baju koko dari saya. Ya lumayan lah buat persiapan lebaran lah ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.